Oke, Slur, balik lagi di channel Surendi Endi, channel suka-suka. Ya, hari ini mau ada project, ini mau remer karbu karisma untuk Honda C series. Jadi ini karbu karisma yang dipasang di Honda C series, motor saya sendiri. Lah ini motornya. Jadi tujuannya untuk menambah nafas panjang karena motornya sudah di upgrade, di bore up tipis-tipis untuk harian. Karbunya juga harus di bore up tipis-tipis juga, ini digarap tipis-tipis. Jadi hari ini rencananya mau diapakan ya, di remer, di geyedek nih. Ini karbunya masih perawan ya, masih sempit. Nanti kita bakal remer atau di porting untuk lebih menambah ukuran diameter lubangnya. Seperti apa prosesnya ya, nanti aja dilihat. Oke. Layar angsa gulu banyaknya juga di porting ya. Ah, gulu banyak. Iya. Gulu bebek, gulu jagung. Oh, semuanya gulu. Oh, gulu dewa. Kita tanya mekaniknya, Mas. Efektifnya remer karbu itu ukuran berapa, Mas? Kalau untuk bebek C series? 24 bisa maksimal. Ini kan bentuknya tapi berapa? 20 kalau nggak salah, ini nanti dibuat 24. Ya, nanti 24 itu maksimal. Maksimal ya. Kalau 25 jebol nanti nggak ada. Okay. Ini karbu karisma ori. Ori Indonesia. Ori Jepang. Kalau Jepang ini ngeblur nanti. Jepang itu enak soalnya, Jepang. Dan alat-alat untuk remer itu ini aja, jadi ono bor sempas ki remer manual ya. Ono bel merek modern. Modern zaman Belanda ya, rapopo kok bor. Sama ini mata borcun kuwenteng iki. Kau no iki yo kasih dong remer. Alat murah-murah kok kayak. Ini memanfaatkan fasilitas yang ada dimaksimalkan dengan hasil yang begitu maksimal. Penting hasilnya, cowok. Penting hasilnya. Iki sih. Ya, be pengen garam-garam area Sidarjo ini awis nang gubuk gelagah. Anak buah mekanik magang. Nek ini sakarepan jah kate ngecat garap mesin. Kan sing bales alus ngecetan kene. Bung ngawur boleh. Arep wis. Yo ngecat yo garap mesin rekan iso wis. Kene opo ae wis.
bengkel 25 jam gak tutup. Sudah 80% lur. Wah, mulai halus kayak pipine pacarmu ya. Skincare 200,000. Ngarepe. Bola iki ae. Oke, sampai step selanjutnya tinggal finishing. Sampai. Berapa ukurannya? 24 ya. 24 mili. Berarti kan rebut 24 ya. Murah meriah. Sudah jadi guys. Yang ini lho hasilnya lho. Gede-gede nih. Ini kari ngecep nih mari ini. Tinggal finishing dikit, terus pasang. Oh enggak, makan bakso sih. Terus mari ini dipasang. Sekut guys. Sudah mari. Ini ki hasilnya. War ini di ujung aja tak saya rasa lori. Iya. Preko. Aja banter. Ya ini sudah jadi, sudah di test drive alon-alon. Yes, kayak gini rek, kata dia apa nih mana? Sampai peteng. Efeknya habis dilemer itu lebih panjang, gas jengat loh. Ya, ini solusi untuk kalian yang pengen karbu PE atau PWK tapi low budget. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam C-Series, salam seduluran, salam Astrea. Bye-bye.